Ustaz, apakah ada dampak kesehatan jika kita mengambil atau memakan harta waris yang bukan haknya, Ustaz? Mengambil harta waris yang bukan haknya. Ya tentu kita tahu bahwa mengambil harta orang lain, ya apakah itu mungkin harta waris atau harta apa yang bukan hak kita, ya itu ini kezaliman. Kezaliman, dan ini perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Ya. Kita tahulah dampak dari dosa yang dilakukan oleh seorang. Pertama, rezekinya akan seret. Bisa juga doanya nggak dikabulkan. Ya. Kan ingat dengan hadis, di dalam hadis itu dikatakan bahwa seorang laki-laki yang sudah kusut masai dan dia dalam keadaan sapar lalu berdoa, ya Rab, ya Rab, tapi malbasuhu haram, wa akluhu haram, wa mata'amuhu haram, masyarabuhu haram, makanannya, pakaiannya, minumannya itu haram. Diambil dari yang haram. Betul, ya. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan. Artinya pasti dampak maksiat itu kemana-mana. Dampak buruk maksiat itu, Ibnul Qayyim banyak menceritakan tentang itu. Kebodohan bisa, ingatan jadi ini bisa, urusan dilambatkan oleh Allah bisa, rezeki seret, anak jadi bandel segala macam. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, aku tahu bermaksiat kepada Allah dari kuda aku aja, katanya. Kudanya udah nggak nurut, istrinya udah nggak nurut. Ini. Dilangsung mencurigai dirinya. Dicurigai dirinya ini jangan-jangan ini bekas maksiat ataupun pengaruh dari maksiatnya gitu. Tapi bukan berarti juga bahwa setiap istri kita nggak taat, kuda kita nggak taat, itu langsung juga nggak demikian. Tapi begitulah saking mereka menganggap buruknya dosa itu, sehingga ini berpengaruh. Dan ini memang betul kan, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita, masalahnya kita, sensor kita nggak hidup tentang itu. Kita kira ini selama ini karena mungkin biasa-biasa aja itu, padahal itu adalah dampak dari dosa sendiri, dan maksiat yang kita lakukan. Syukur alhamdulillah kalau kita bisa sadar cepat. Masalahnya orang kadang-kadang gak sadar dia. Sehingga dia menganggapnya itu semuanya sedang baik-baik aja, padahal tidak sedang baik-baik aja. Walaupun enggak, malah kita yang nyalahin orang lain. Ya itu paling bermasalah lagi kan. Nah, padahal ini dampak dosa, dampak riba yang kita lakukan, dampak perselingkuhan yang kita lakukan barangkali, atau dampak kezaliman yang kita lakukan, yang kita enggak sadar ternyata itu adalah dampak dari akumulasi dari semua dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini. Maka segera beristighfar, minta ampun kepada Allah, tobat dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Wallahu ta'ala.